sejahtera rakyat Malaysia NPO hari ini. Iqbal dedah sesuatu mengejutkan pasal era Fazilah. Dia layan saya, selebriti media sosial dan penyanyi Iqbal Zulkifli memuji kepribadian pelakon era Fazilah yang dianggap sebagai tidak sombong dan baik terhadap dirinya. Kita ketepikan hal yang menimbulkan gosip sebentar. Apa yang saya kagum dengan era Fazilah, beliau tidak pernah berkata tidak baik tentang orang lain. Saya ingat ketika saya menerima kecaman, bertubi-tubi beliau masih melayan saya baik. Bahkan ketika kami diusik tentang jodoh, beliau tenang sahaja, tulis Iqbal di Instastory. Baru-baru ini, usahawan dan juga pelakon Iqbal Zulkifli menyambut ulang tahun kelahiran seorang wanita, dikenali sebagai Elsa Era. Kalau semua anak tahu, Elsa merupakan anak kepada pelakon terkenal dan Noni Suara. Difahamkan mereka menyambutnya bersama-sama di sebuah restoran. Dalam video tersebut, kelihatan Iqbal membeli seutas gelang remas dan kek hari jadi khas buat Elsa. Kata netizen, kedua-duanya kelihatan sama cantik, sama padan. Diva pun rasa perkara yang sama, harap-harap Iqbal berjodoh dengan Elsa ini, kata seorang pengguna Instagram. Dalam pada itu, Iqbal berkata jika dia diberi peluang, dia ingin berlakon bersama Era. Jika ada peluang berlakon bersama, saya teringin ada satu sesi besar pun tak apa buat kenangan. Sebelumnya saya tidak mau digosipkan dengan beliau karena lebih sayangkan hubungan baik. Selalu saya tengok celete beliau dengan anak dan kucing-kucing peliharaannya, tulis Iqbal. Sekian info hari ini. Terima kasih.